Marinir asing bergabung dengan tentara Ukraina dan berkata, "Babi Rusia, kami akan membunuh kalian." We will take back this ground that the Russian pigs think is theirs. The world stands with Ukraine. We're showing that now. Russian pigs keep coming. We will keep killing you. Marinir asing bergabung dengan tentara Ukraina untuk melawan Rusia di medan perang. Mereka juga menyebut Rusia sebagai babi dan berkata, "Ayo datang ke sini, kami akan membunuh kalian." Salah satu dari relawan tersebut menyatakan bahwa tanah Ukraina adalah milik warga Ukraina, sehingga orang Ukraina tidak perlu takut untuk mempertahankannya. Anggota militer lain pun mengatakan bahwa Rusia adalah babi. Rusia harus datang sehingga mereka bisa dibunuh oleh militer asing dan pasukan bertahan dari angkatan bersenjata Ukraina. Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam kalian di kolom komentar.